apa cerita ni? Apa cerita? Apa cerita? Masak tak jadi hari ni? Hari tu dah bulan Ramadan, nak buat lah macam-macam. Jual dah berbuka puasa lah, apa semua lah, ikan jadi hangit, apa semua. Ui, macam-macam cerita. Nak buat barbecue, terus terus rentung. Dan sekarang ni ada sambungan pula ni. Apa cerita ni? Masak apa tak jadi? Raya pula. Buat biskut raya, buat kuih raya, buat apa-apa lagi. Gendang pun jadi hangus, ada yang lunyai. Kata saya tengok page FB masak apa tak jadi tu, yang dia buat daripada ayam kerutuk ke? Lepas tu tak jadi ayam kerutuk. Ayam tu boleh berpatuk boleh kutuk kutuk kutuk. Dia dah hancur semua tau. Macam-macam cerita. Itulah orang kata pem, salah satunya kita belajar pada kesilapan. Tak ada apa pun sebenarnya, kesilapan ni membuatkan kita lagi berkeyakinan. Selepas tu kita boleh belajar sesuatu. Dan sebab ada juga page-page begini memberikan satu ruang kepada kita untuk orang lain pun dapat tunjuk ajar begitu macam ni. Dan ada macam gelak tawa di situlah. Saya suka masuk sangat FB page masak apa tak jadi. Dan hari tu jugalah saya pun cuba nak masak juga, walaupun tak jadi pun malu nak post kan. Tapi lepas tu post jugalah. Ada juga saya post pasal anak saya nak tumbuk sambal tu. Seronoklah sebenarnya masak apa tak jadi hari ni. Dan saya ni berpeluang sekali lagi bersama dengan admin dia, iaitu Abang Dan, merupakan admin dan juga co-founder. Dan hari ni kita ada ini dia, Razman Mahmud, co-founder dan juga admin bersama kita hari ini. Itu dia. Yeay. Yes. Assalamualaikum. 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 Selamat jumpa balik. Jumpa balik. Woi, masa apa tak jadi hari ni memang hebat betul lah. Mak Jan, Mak Jan. Mak Jan. Hoi, Mak Jan eh. Sebab sampai Mak Jan ni, FB Mak Jan ni jadi sampai ada 2-3 page walaupun kita terkeliru tapi kita tak official yang mana. So orang semua nak ambil masa apa tak jadi hari ni kan. Sebab dah jadi satu. Betul, betul. Banyak dia. Kan? Jadi selamat hari raya lah Elmi eh. Ya, sama hari raya warga, juga. Untuk warga bernama hari ini. Yes, dan ini juga kita live sekali di Brahma TV dan juga kita live di FB page Masa Apa Tak Jadi hari ini. Okey, sebenarnya sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh nak ceritalah dari fasa ke fasa, daripada fasa Ramadan ke raya ni, macam mana orang yang hantar video ataupun gambar-gambar yang diposting tu berbeza tak? Ceritanya daripada dulu persiapan Ramadan sekali persiapan raya mungkin Abang ni nak Abang Mamu sikit, kongsi sikit hari ni. Okey, Mamu. Okey. Okey, daripada awal-awal peringkat kita buat Mak Jan ni, masa apa tak jadi hari ni, pada dasar awal ya, memanglah kita buat untuk PKP kan. Jadi pada waktu tu dah dekat dengan bulan-bulan puasa. Jadi orang kata menu-menu tu memang banyaklah mengisahkan untuk nak buka puasa, menu-menu yang berasaskan. Orang kata bulan Ramadan dah sekarang ni dah berkisarkan kepada untuk raya pula. Jadi pertengahan Ramadan itu hari, dia orang dah mula, orang-orang yang dalam grup ni dah mula buat menu-menu berasaskan untuk kuih raya, untuk lemang. Lemang. Dia ikut siput sebenarnya. Masa sebelum PKP lain, masa Ramadan lain, pertengahan Ramadan lain pula. Lain. Kemudian ni lepas raya ni, mungkin akan jadi lain pula lepas ni. Betul. Amin Mamu sendiri ya. Mamu sendiri pun ada buat lemang tau. Dia ada buat lemang. Ya. Jadi. Oh, dia bagi admin dia jadi je. Kalau orang lain tak jadi lah. Ada masa tak jadi lah. Kak Laila itu hari dia buat lemang benda ni. Lemang pulut, tepung. Buat-buat. Kena cap. Dia pun tak jadi. Dia lah kepala segala-galanya masa apa tadi. Kenalah juga kan. Okey, hari ni sebenarnya Abang Nina dan juga Abang Mamu kan kita nak ceritakan macam mana kemeriahan ni bila ada satu benda yang kan selama ni macam saya pun ada post juga di FB saya yang dulu kalau orang masak apa tak jadi ni dia macam rasa malu. Sekarang ni dia dah seronok dah kan, bila orang kecam dia lagi seronok sebab dia boleh belajar sesuatu. So macam mana Abang dia punya pendapat sebenarnya? Pendapat Abang dia macam ni lah, dia yang betulnya adalah fenomena baru yang kita buat yang mana satu benda yang negatif, yang benda tak jadi ni orang menjadi satu orang kata sebagai encouragement kepada dia untuk belajar. Contoh dari segi masak tak jadi, daripada dulu lagi first sekali kita live kan Helmi
Kebanyakannya orang agak takut untuk posting. Tapi bila wujudnya grup masak apa tak jadi hari ini, insyaAllah sekarang ni kita boleh tengok posting-posting masakan yang jadi tak jadi semua diposting. Jadi ini sebagai satu encouragement kepada semua members-members. Dan kami juga menggalakkan sekiranya ada masakan yang jadi berserta dengan resepi dihantar pada kita. Tak ada masalah. Betul. Itulah dia. Abang ni bila dah live dengan saya FB itu kan, kita live di TV balik, dia lagi popular pada saya. Orang tak tengok, tak tengok saya, orang nak tengok dia. Tengok pasal apa, masa apa tak ada dia gini kan. Okey, kita abang nak say hi kepada Apa dia? Abang dia hati sekarang ni. Oh, dah hati dah. Okey, kita nak say hi kepada inilah yang komen-komen hari ni dan juga minta tolong share siapa yang live hari ni supaya kita dapat tengoklah apa perkembangan di sebalik tabir orang-orang kuat. Masa apa tak jadi hari ini, kita boleh tanya live dan anda pun boleh tanya soalan-soalan yang saya akan tanyakan kepada mereka. Ahmad Safri ada, Naurat Tiantrong, Arifah, Ipah kata masa apa tak jadi hari ini sampai dia gelap menangis tu. Ahmad Syami Abdullah share sebanyak mungkin. Yes, tolong share kita hari ini live. Okey, kita minta share. Minta share. FB dan juga di live FB masa apa tak jadi. Fali Zakaria, mamu dia kata. Oi, peminat mamu dah. Oi. Mamu juga Hermi Mamu juga famous dalam bidang makanan ni. Siapa tak kenal Mamu, nasi kandak. Oi. Nampak gaya dua orang dah famous, saya ke belakang lah. Biar stay. Saya Dilam Rahman, hai Ermin Majid, Rizwan Rahman, Power Muhammad Razman, Faizal Sulaiman, Abang Din. Power Rangers ni. Fali Zakaria, Mamu dah macam panglima tak jadi. Hoi, memang masa apa? Hoi. Mamu, fashion gaya ke apa ni? Fashion gaya? Baju gaya ke apa dengan panglima? Ini bukan, ini memang fashion kita punya gaya lah. Orang kata kita bawakan balik, orang kata elemen-elemen yang dahulu ni supaya orang kata kita pakai tenggolok ni balik. Mamu ni memang Mamu ni trademark. Apa dia? Mamu ni trademark memang dia pakai tenggolok. Tu saya tanya tadi awal ya. Am pakai tenggolok ke hari ni? Trademark dia baguslah bagus okey. Lemon Ras dan Chef. Thank you Lemon Ras. Okey, saya Dilab Rahman, perancangan terbaru Mak Jan. Ini nak tahu juga. Macam saya cakap tadi kan, mungkin daripada PKP macam Mamu cerita biasa-biasa lah untuk nak orang hilangkan bosan. Masa okay. Ramadan. Terus sekarang raya, ada mungkin perkembangan ke macam mana mungkin mereka dah pandai masak ni dalam tempoh fasa ke fasa ni, jadi mungkin ada nak promotion dia punya masakan ke atau apa perancangan? Masa apa terjadi, Mak Jan? Okey, Mamu boleh start lah. Okey, untuk perancangan Mak Jan sekarang ni, kita punya fasa sekarang ni, kita dah mula-mula masuk ke fasa untuk cuba nak membantu usahawan-usahawan kecil ni, untuk yang AKS ni, untuk beriklan dekat kita punya platform grup Mak Jan ni. Yes, iklan. Sebab kita sekarang ni kita dah proses, kita kena bantu juga. Sebab ramai orang sekarang ni yang dah kena buang kerja, orang kata kena gaji pun dah tak dapat kan. Jadi ini salah satu cara yang kita cuba nak bantu orang ramai yang mungkin yang bekerja daripada rumah, work from home ni, yang boleh buat masakan yang di rumah, kemudian dia orang mungkin boleh jual melalui delivery konsep ke. Jadi boleh gunakan kita punya platform ni untuk dibuatkan marketing dalam grup ni. Kita dia dalam dia dalam tempoh PKP ni banyaknya macam grup kita ni, macam semua yang Mamu maklumkan pada kita nak gunakan secara online untuk apa-apa jualan. Jadi ini ada medium yang baik di mana kami admin untuk memberi peluang kepada keseluruhan members yang berniaga. Kita yakin inisiatif yang kita buat ni insyaAllah akan membantu tak banyak sedikit kepada peniaga-peniaga IKS dan juga Bumi Putra Yada. Itu saja. Okey, jadi macam bila kita cakap tentang boleh marketing ni, dia ada harga-harga tertentu ke atau macam mana nanti dia akan iklankan tu? Okey, untuk yang kita punya iklan nanti, yang marketing dalam grup ni, kita akan ada letaklah sikit imbuhan charge untuk tujuan iklan tu. Tapi tak adalah harga yang orang kata harga kejam sangat. Jadi orang kata ini kira win-win lah. Sebabkan kita pun ada kita punya traffic. Traffic kita lebih kurang satu hari mencecah 1.2 juta orang satu hari. Betul. Jadi orang kata dengan traffic yang ada ni sekurang-kurangnya akan dapat membantu kita punya peniaga-peniaga lah. Kemudian
kita juga perlukan orang kata apa dana untuk kita nak, mungkin kita perlukan konten, kita boleh buat kontes dalam kita punya ini, supaya kita nak bagi bagi sebaik yang mungkin, sebanyak yang mungkin kepada kita punya ahli-ahli group. So macam kita akan happy lah, lebih kurang tu lah. Itu tujuan dia. Okey, macam hari tu pun sebenarnya waktu saya live dengan Abang Nim pun dah ramai tanya tak nak buat benda macam ni ke marketing because dah sampai 1 juta apa semua. Masa tu tak fikir lagi kan? Masa tu masih lagi nak gambar dan semua. Dan ini sebenarnya bila kita tengok benda seperti ini, tujuan dia atas dasarnya macam Mamu cakap adalah sebenarnya ramai yang hilang kerja kan? Gaji kena potong. Jadi inilah satu platform yang menarik dia orang boleh masak lah. Jadi adakah selepas ini semua masakan boleh masuk ataupun kategori-kategori tertentu ke macam mana? Yang luar biasa ke apa ke? Kalau ikut pada kategori kita ni, kita akan lebih kepada makanan dan food lah. Makanan dan food, peralatan dapur, kitchenware. Kemudian kelas masakan, cooking class. Kelas masakan ada tu. Cooking class. Tapi tak tahu pula, takut orang ada, saya tak nak masakan tu, saya nak masakan yang tak jadi tu. Yang hangit tu. Tapi yang pasti Helmi kena masuk. Helmi kena masuk. Cooking class kena masuk. saya kena masuk. Kita akan buat dalam bentuk macam akademik lah. Akademik Mak Jan lah. Sekolah memasak. Daripada tak jadi, kita bagi jadi. Itu je. Yes. Akademik Mak Jan. Dan diharapkan kepada Jan-Jan di luar sana, sila masuk. Lepas ini mana tu bertemu jodoh, jang-jang kat luar sana. Tapi Helmi, perlu diingatkan harga yang kami tawarkan ni tak memang agak munasabah, memang real harga betul, murah. Kita bukannya on prime untuk mencari keuntungan, tetapi ini adalah sebahagian membantu kepada usahawan KS kita yang berniaga kecil-kecilan. Contoh macam Cik Kiah lah, Cik Kiah dengan Pak Saleh lah yang berniaga, kita nak bantu. Okey, Rizwan Rahman kata ni, minta Muhammad Rizwan Rahman kata apa tadi? Minta Muhammad Razman Faizal Sulaiman buat live masak lemang. Dia tahu nama penuh kan? Minta buat live masak lemang. Macam mana nak buat live sebab dia dah pakai tengkolok semua, tak boleh. Sebab dia nak bersilat, tak kena. Tapi yang video untuk buat lemang tu, teknik buat lemang daripada step A to Z tu memang saya dah buat dah. Dah tengah compile kita. Dalam minggu ni saya akan up dalam kita punya group lah. Kena tunggu. Eksklusif ni. Dia bukan lemang. Dia bukan... Bukan lemang je Helmi, brandy kambing Helmi. Brandy kambing. Mamu ni trademark dia Penang Mai. Apa-apa Penang boleh. Pasembok boleh buat bang, pasembok. Boleh buat. Char kway teow. Char kway teow boleh. Itu kacang je bagi dia, kacang je. Tak susah. Hebatlah Mamu kan. Okey, inilah sebenarnya orang kata bagi inspirasi juga pada orang yang boleh jadi seperti Mamu, nak lemang ke nak buat apa ke boleh belajar dengan dia. Okey, ada lagi yang komen hari ni. Saya Dila Brahma, Mamu dengan Abang Day memang famous sudah dikata kan. Ayat-ayat sekarang. Helmi, kita sebelum ni Helmi, kita ada buat tau. Kita dalam perancangan sebelum hari raya kan, yang lepas kan, kita ada buat live bersama Retis Mat Jan, iaitu kita dengan Izzat Lazim. Izzat Lazim. Ada lagu hari raya. Kemudian kita ada bersama dengan live dengan Adik Solehah. Adik Solehah. Special Adik Solehah ni, dia adalah merupakan sindrom ADHD mild slow speaker. Jadi cita-cita nak jadi tukang masak, jadi kita bagi peluang kepada dia. Ini cita-cita nak jadi tukang masak lah. Dia ini sebagai sebahagian daripada CSR team Mat Jan. Bayangkan dulu orang nak jadi tukang masak ni, perempuannya kalau lelaki pergi tu dia malu belajar masak. Tapi sekarang ni kita live tiga-tiga jantan ni, tiga-tiga cakap pasal masak. Kita sekarang ni kehidupan kita tu, lelaki tu lagi pandai masak pada perempuan. Pasal kita tapi cerewet aku, sikit. Ada tak lelaki-lelaki yang masuk dia cerewet-cerewet dalam page? Tapi betul ya Mamu kan, tukang masak profesional adalah lelaki tu. Majoriti kena katakan lelaki lah. Sebab kalau tengok kat hotel-hotel tu banyak lelaki. Sebab kerja dia kerja berat. Masak bukan suatu kerja yang orang kata kerja ringan. Sebab contoh kan, kalau nak masak untuk 10, 20, untuk 1,000 orang, banyak
lebih kurang nak dekat 100 kilo beras dia guna kan. Nak buat tu bukan satu benda yang mudah. Dengan ayam lagi, nak bersihkan lagi, nak angkat. Bagi saya memang bukan satu kerja yang mudah lah sebenarnya. Ya betul. Yelah pasal kalau perempuan ni di ibu-ibu masak, dia dah tak payah belajar lah. Dia memang air tangan ibu tu memang ngam. Tapi kalau nak bekerjaya ni, memang lelaki ni dia agak cerewet lah. Macam isteri masak ni apa ni, tak kenal lah masih. Tapi lala dia buat jadi. Itu yang saya macam saya. Macam saya ni, saya tak berapa pandai kan. Kita jangan tunjuk pandai sangat dengan rumah kita tau. Kalau kita tunjuk pandai habis. Kita kena masak. Kita aja kena masak. Setahun 6 kali, okey. Okey, kita tengok sikit apa yang berlaku dalam page Masak Apa Tak Jadi ni. Yang sangat lucu memang tiba melihat masakan tak jadi seperti yang diinginkan. Tengok apa dia jadi tu. Ini pasal apa? Yang ini sosis roll. Dah macam cekodok dah sosis dulu. Haa, sosis tu kita keluar daripada dia punya pan roti tu. Ui, colour ni pun dah lain kan. Ha, ini pula hilang rasa kecewa. Di kalah lain yang kita harapkan, tiba. Oh, dia buat ayat caption-caption pun seronok bila kita baca kan. Hilang stres, sangat menghiburkan, bagi inspirasi. Macam-macam cerita dan gambar-gambar juga. Dia pergi lama sikit admin yang memilih. Adakah bila tengok gambar tu tergelak sendiri dulu sebelum nak post? Ya, itu selalunya kita memang gelak dulu lah. Kita gelak dulu lah tu. Okay, untuk maklumat Hermi juga, buat masa sekarang ni kita dah ambil mood yang baru lah. Kita buat penambahan mood untuk penambahan mood. Disebabkan kita punya member sekarang dah dekat-dekat 2 juta. Okay. Jadi penambahan mood ni kita ambil lagi 15. Kita ambil lagi 15 mood yang kita train oleh admin kita, iaitu Azlan Lan, dan juga di bawah mana-mana moderator dan juga admin-admin yang lain. Kita akan suitablekan, maknanya untuk trainer-trainer mood ni dia akan biasakan dulu dengan pending posting dan sebagainya. Okey. So saya nampak tadi yang dia ada kalau ada kategori macam lain pada lain kan, gitu kan? Itu kena buat something yang masakan lain-lain. Macam mana tu dia punya kategori-kategori? Kita panggil apa tu? Yang semua itu topik. Topik tu memang dah ditetapkan ataupun akan setiap hari lain? Itu kita tetapkan topik tu. Macam contoh best of the best, kemudian post dalam ni. Kita tengoklah posting. Kalau posting ni adalah lebih daripada 20,000 like, kita akan masukkan dalam best of the best. Yes. Kalau lebih daripada 3,000, kita akan masuk sebagai post terlaris. Lebih kurang macam tu. Kita ada collection. Rasa posting Rasa posting terbanyak kita sekarang dekat 190K rasanya. 190K. Aduh, ini apa pula ni? Ini kek dia buat ni. Ni kek ni, kek. Keluar lidah. Kuajak rasa sedap, dia kata kuajak tapi rasa sedap. Ini semua animation lah ni, semua yang buat bila rasa benda-benda yang tak open nak jadi. Tak jadi, dia ada sebelah, dia jadikan mata. Ni dah pasal apa pula, ini nak goreng apa ni? Dia sampai nak umur 10 tahun lagi. Dia nak goreng ikan geli ni. Oh, dia takut mengecek. Dia takut kecek dia punya minyak. Baguslah. Ini? Jadi kreativiti. Ini kreativiti masing-masing. Dia buat bekas tu, dia letak label macam contoh gula icing semua tu lah. Ini sugu. Ini sugu. Sugu dengan suami dia. Kita punya tim dah pergi jumpa dengan sugu baru-baru ni. Oh, dekat rumah dia. Dekat rumah dia. Susun ikan tu. Buat berapa orang ni? Tu dia buat laksa. Dia orang aja. Ini kucing tidur daripada ini beruang tidur. Beruang tidur. Weh, jadilah. Yang tu nasi dengan telur. Oh, nasi bujang ni. Bombi watermelon. Oi, kalau saya pun dah tergelak macam ni, apatah lagi admin-admin yang tengok benda-benda ni setiap hari. Oi. Terkejut buat tepikai keluar bunyi gas bocor. Oh, ini yang tepikai rosak, buat tepikai rosak ni. Yang ini kontroversi sikit. Isu kontroversi. Okey. Wah, banyak sebenarnya. Yang sekarang ni yang lebih pada kek yang masa hari raya ni. Kek. Banyak pada lebih kek. Pada kek. Kukis lah.
Nak buat macam yang ni, macam ni yang ni, yang ini adalah cookies ulat bulu. Yang ni paling banyak paling famous sekarang ni masa trend masa dah bulan masa bulan puasa. Hau ni itu bersama Izzat Lazim. Izzat. Izzat Lazim. Okey, retis at Matjan. Okey. Yang ni Izzat Izzat. Itu happy birthday. Ya ini birthday kita punya PM masa tu. Jadi PM. Ada kita punya salah seorang kita punya ahli dia okey. Gambar PM kita. Wah, kreatif tanpa sempadan. Wah, wah, ini apa pula dia tengah nganga ni? Dah bagi ikan tu. Ikan ni sedap ikan ni. Ya. Aduh. Macam orang kita kan. Helmi, kalau yeah. kalau nak tanya Helmi lah, Helmi tengok daripada first mula-mula kita live NTV Roots, daripada first mula dengan sekarang, ada nampak perubahan tak dari segi penstrukturan semula atau dari segi posting-posting? Saya nampak makin makin meriah, makin benda tu macam up to date lah. Daripada itu kan, biasa benda je sekarang ni tu, saya tengok ada topik, ada apa semua, jadi kita lebih synchronize untuk membaca tu, macam kita dah fokus menarik. Saya tak suka lah bila ada orang pun tiba-tiba nak masuk juga buat page apa masa apa tak jadi gitu, benda tu yang ada kacau lah. Tapi dah proof, walaupun begitu dah naik dah dekat 2 juta tu, tahniah. Terima kasih. Rasanya Mamu boleh explain sikit kot tentang dari segi kita punya untuk pasar pasar Sabtu Mat Jan ni yang kita ni dari segi matlamat dan objektif kita lah. Yes. Okay, pasar Sabtu, okay. Okey, yang untuk pasal Sabtu Mahjan ni, apa yang kita buat? Kita akan iklankan pada setiap hari Sabtu dalam setiap minggu. Maksudnya Sabtu kita saja. Ahli-ahli grup boleh beriklan, letak dia punya iklan dalam kita punya grup ni setiap hari Sabtu sahaja. Tapi kita hanya akan bagi tempoh dalam tempoh 24 jam daripada pukul 12 1 minit malam hari Sabtu sehinggalah 11.59 PM. Malam pada hari Sabtu kita punya iklan tu akan ada dalam kita punya group. Selepas hari Ahad, maksudnya hari Ahad pukul 12.01 minit hari Ahad, kita akan turunkan semua iklan-iklan tu. Jadi maksudnya iklan ni bukanlah iklan yang kekal. Jadi orang kata apa, kita tak naklah kita jadikan kita punya group ni penuh dengan terlalu iklan sangat, jadi orang pun menyampak nanti. Betul. Kita buat, kita bagi limitation, maksudnya untuk hari yang tertentu saja pada hari Sabtu dalam tempoh 24 jam. Tapi bayaran dia tu kita masih dalam perbincangan lagi. Paling minimal. Yang kita boleh kira win-win lah di antara orang kata apa, ahli-ahli dan juga dengan kita punya group. Okey, Mamu. Maksudnya iklan pasal Sabtu, hari Sabtu tu adakah sama dengan iklan yang tadi boleh iklankan masakan tu ke sama je? Hari Sabtu ni je? Dia hari Sabtu je. Semua kalau iklan. Oh. Kalau katakan dia ada jual peralatan dapur contoh kan. Dia hanya boleh buat pada hari Sabtu sahaja. Kita limitkan pada hari Sabtu, maksudnya daripada pukul 12.01 minit hari Sabtu sehingga ke 11.59 malam hari Sabtu, iklan tu dikekalkan dalam grup. Selepas tu kita akan turunkan iklan-iklan tu. Sebab make sure yang hanya iklan ni, dia sama macam pasal tani lah, yang orang buat pasal tani mingguan kan. Hanya seminggu sekali sahaja. Betul. Wah, idea yang menarik tu. Jadi hari Ahad ke hari Jumaat tetap ada posting-posting yang benda jenis lah yang biasa. Benda yang biasa. Wow, menarik. Tapi dan juga, posting pada hari Sabtu juga untuk yang berkaitan dengan makanan tetap ada juga. Maksudnya tak hilang. Tak hilang, benda-benda tu. Ada tambahan dengan iklan, nah itu aje lah. Maknanya dia orang boleh mengiklankan selama sebulan, 4 kali untuk posting. Okey, betul lah, 4 kali seminggu. Maknanya setiap Sabtu. So dia boleh masuk, minggu depan masuk lagi. Sebab kita akan buat package lah. Mungkin kita akan buat package untuk 1 bulan, 2 bulan dan juga 3 bulan. Jadi ahli-ahli grup ni dia boleh pilih berapa lama yang dia orang nak iklan dalam kita punya grup. Jadi maksudnya cah dia tu mungkin orang kata apa, setiap mungkin dalam bulan bulan pertama harga dia sekian-sekian. Bulan kedua mungkin harga sekian ada diskaun. Mungkin bulan ketiga diskaun. Kita bagi diskaun lebih hebat lagi lah. Okay, jadi macam mana? Dia nak kena hantar dekat DM ke, dekat private message ke, ataupun di post dulu? Takut nanti kan semua orang pun
Mungkin tak bayar lagi, dia dah post ke, macam mana cara dia Okey, sebenarnya? dari segi dia punya pendaftaran, pendaftaran dia kita akan buka. Kita akan posting ke dalam post kita punya group. Dia Okey. akan daftar, dan setiap apa dia peniaga-peniaga tersebut dia akan diberi satu ID khas, untuk ID khas. Dia tak sama Okey. macam posting biasa. So, dan memudahkan kita untuk identify lah, ini adalah iklan. Contoh Helmi punya iklan, kita akan letak satu kod dengan satu ID, ni Helmi 001 contohnya. Kita buat Makjan, pasal Sabtu Makjan 001 untuk Helmi. Jadi kita akan cari balik nanti lah menggunakan keyword nanti untuk supaya kita boleh pantau kita punya setiap iklan tu. Jadi sebab kita akan satu platform yang kita ada buat payment gateway. Payment gateway ni orang kata apa, dia terus bayar melalui online banking tanpa melalui orang kata apa, kita perlu WhatsApp, slip tak ada. Maksudnya dia tu buat payment macam mana dekat Lazada, macam kat Shopee. Maksudnya tu masuk, jadi kita akan tu bagi kod lepas tu. Dan kita akan jemput dua akan duduk dalam satu grup Telegram khas pada waktu tu. Okey, menarik tu. Itu saya kata ini satu perkembangan yang baik juga, sebab masa saya live dengan Abang Din tu pun saya fikir saya nak buat benda yang tak jadi, tapi kita pakai masak dah jadi tu. Sekarang ni saya dah jual dah ayam geprek dah sekarang ni. Wah, dah buat warna je. Alamak. Hari tak ni masak. Badan Helmi boleh guna juga kita punya grup untuk masuk dalam untuk periklanan. Betul, maknanya overview. Kita matlamat kita yang betulnya kita nak bantu, sebab kita faham dalam keadaan yang sekarang orang kata kekangan kerja untuk orang kata menambah pendapatan tu agak terlalu sukar. Jadi dengan menggunakan platform kami sebagai medium untuk pengiklanan kepada IKS-IKS, peniaga-peniaga kecil, sekurang-kurangnya kita membantu dari segi berjana pendapatan mereka. Ini sebagaimana yang disarankan oleh Perdana Menteri kita, kita cuba membantu sebaik mungkin. Ya, apa yang boleh kita orang kata selaraskan balik kan, mungkin inilah peluang juga. Dalam masa yang sama memang orang pun susah nak pergi keluar, nak order-order online ni kan, bila dia tengok satu postingan yang nampak dengan dia punya makanan tu sedap, memang orang akan order. Itu satu platform baik. Okey, nak say hi kepada komen lagi ni. Ni dia kata Ishak Ismail, Encem Abang Mamu. Oh, dia kata. PJJ. PJJ. Apa ni? Pendidikan jarak jauh ke? PJJ, Lemang, Mamu, Faizal Sulaiman. Ui. Pasti satu yang pilih mai. Habak mai, pi. Ramai ni pilih Mamu ni. Ishak Ismail. Sebab tu sebut Mak Jantan tu. Hihi. Muhammad Nasir Said. Haha, terbaik. Ilmi. Yeay. Saidi Abdul Rahman, Makjan ni platform terbaik untuk semua. Banyak yang dapat manfaat. Ada yang dapat kek dari SR. SR tu apa? Secret recipe. Dapat oven dari Kin. Ada Mak dapat peralatan masak dari anak-anak. Okey, bagus. Ini satu platform baik juga. Kata dia lagi ada chef-chef muda juga dapat ketengahkan bakat masak dengan mungkin tembikai sebenar birthday, PM. Azliza Elias, semangat Abang Mamu. Wah, macam nak vote Mamu jadi wakil rakyat ni. Semangat Abang Mamu. Okay. Terbaik, banyak info. Eli Hassan, terbaik. Ada early bird yuran tak, Min? Haa, ni saya dah tanya. Ada early bird tak? Ada, iaitu kita akan buat nanti ada early bird. Bagi orang yang awal-awal ni lah, kita akan tetapkan ada masa-masa dia. Jadi, yang mana cepat, kita bagilah harga discount. Itu dah. Best pasal Sabtu Makjan, insyaAllah dapat bantu ramai orang, betul. Admin Makjan ada macam-macam perancangan. Ya, kita jaga kita kan Min, betul. Isa Ismail, terbaik pasal Sabtu ni, potensi exposure business kita kepada hampir 2 juta member group. Tu tak termasuk yang memang dah ni share ke FB sini lagi, good opportunity untuk peniaga-peniaga kecil. Itu dia. Ini satu benda yang bagus juga lah kan. Dia kalau ikut pada Helmi kat sini, kita lebih kepada perancangan. Okey, perancangan kita bukan hanya kepada pasar Makjan saja, pada pasar Sabtu Makjan saja. Sekarang ni kita akan overall dari segi untuk konten pertandingan memasak. Pertandingan masak bukannya dari segi rasa, tetapi dari segi presentation. Maknanya semua-semua maknanya semua admin boleh apa ni, members boleh join dalam kita punya contest. So nanti kita akan overall tengok berdasarkan daripada segi popular video masakan. Okey, ini tadi nak gambar kek tu bagi apa, Mak
Hadiah kek ke pak? Yang itu, yang kek yang secret recipe gantikan kepada kita punya ahli tu. Dia ada buat kek. Dia nak buat kek macam secret recipe. Tapi orang kata tak jadi sangat. Jadi orang kata apa, itu yang secret recipe dia tengok. Jadi secret recipe dia bagi satu kek coklat indulgent. Untuk ganti. Tapi dia ada cakap tak, masa dia terima tu dia kata, ni beli aku ke apa ni tak jadi. Tapi kita Dah. Pihak secret recipe yang contact direct kepada kita punya ahli tu. Untuk claim. Tapi orang tu bukan ada di sini, dia ada kat Sabah. Tanjung dekat Sabah. Ada cerita juga, ada cerita ni yang ada seorang mak dia posting kat situ lah, dia kata seronok kalau dapat barang masak ni kan. Memang anak dia terbaca posting mak dia, terus hadiah kan. Ni yang macam kata ni. Dia bagi ni. Mixer ni. Mixer. Jadi mak dia kata dapat seronok dapat barang masak, tapi anak dia pun kebetulan memang baca. Sentimental value ni sebenarnya kan. Mak Jan ni memberikan satu ruang kepada semua family lah. Bukan saja orang kata apa yang nak posting saja, bukan masak tadi, tapi daripada anak, daripada ibu semua kan. Orang luar pun yang kategori apa saja, masak ke periuk nasi ke apa, semua tengok. Hari ni Mak Jan. Ini merupakan satu team building lah, maknanya kerjasama antara Amin, Mod yang ada. Yang macam dululah Banding katakan sebagai team Avenger. Ini team Avenger. Ini Mamu kira one of the Avenger lah. Ya. Yeah. Avenger terkolok. Okay, kita baca lagi ada komen-komen ini. Kata Ahmad Syamis ini, Abang Dia Mok Razman Faizal Sulaiman, boleh terangkan tentang akronim kita yang betul. Mak Jan bukan Mak G at Mak Jeno. Kenapa ada pertikaian? Ada lain-lain ni. Yang belakang official tu lah. Asal Mamu boleh explain kot lah. Yang official dengan Mak. Okay, untuk kita punya grup Mak Jan ni, dia MATJHN. Tapi ada seorang yang mana yang cuba nak tunjuk kita punya grup ni. Ada yang buat. Masa apa terjadi hari ini, ada I. Dia I. Okay. Okay, kita NI. Ada sengah INI. Ada sengah dia tambah pula dengan kita punya NO belakang tu, walaupun kita adalah official, Mak Jan official. Jadi kita tetap kekalkan dengan nama Mak Jan. MATJN. Jadi kita untuk dalam proses. Jangan terkeliru. Jangan terkeliru. Dan kita juga, kita dah hantar kita punya branding Mak Jan ni dengan My IPO. Sebab kita nak daftarkan My IPO atau intelek. Mak Jan secara rasmi dah didaftarkan. Di bawah apa nama mu? Media. Di bawah ni media lah. Kita Mak Jan ni, grup ni sekarang ni kita dah daftar lah di bawah Kampung Sdn Bhd kita sendiri. Mak Jan Media Malaysia Sdn Bhd. Jadi kita ni bukanlah main-main. Kita buat benda ni adalah untuk pergi lebih ke depan. Supaya orang kita boleh buat lebih serius. Target kita sekarang ni untuk kelas memasak. Kita nak bagi yang mana masak tak jadi tu menjang. Okey, untuk jadi baik. masak biar jadi. Tagline lah, kesilapan kunci kejayaan. Kesilapan tu kunci kejayaan. Itu kita punya tagline. Okay, saya tulis, saya student. Kesilapan kunci kejayaan. Student. Tahu juga lah, bila cakap tentang kelas masak ni, ada chef-chef yang datang ke, atau siapa yang mungkin artis yang terlibat ke, ataupun admin sendiri yang akan turun mengajar masak ke, macam mana? Okay, untuk yang first, untuk akademik Mak Jan ni, kita buat untuk PJJ ni, saya first saya akan buat dulu, sebab kita nak buat validate dulu, kita nak tengok macam mana proses untuk kita nak buat PJJ kelas ni. Jadi saya sendiri akan buat satu modul khas untuk buat masakan nasi kandar ala-ala Penang. Sebab saya ada saya sendiri ada dua gerai nasi kandar di kawasan, satu di Kampung Baru, satu lagi di Sungai Ramal. Jadi saya nak turunkan ilmu masakan nasi kandar ni kepada orang ramai dalam bentuk kelas PJJ. Jadi yang mana yang berminat tu, kita akan buat trial tu. Yang mana berminat boleh join kelas tu nanti. Mungkin insyaAllah dalam minggu depan kita akan start kita punya, orang kata apa, teaser untuk kelas ni.
Kemudian lepas-lepas ni mungkin kita akan boleh panggil chef-chef yang terkenal yang macam buat nasi Arab, kemudian yang buat coklat kek ataupun kek-kek yang yang kata hebat-hebat ni kan. Jadi kita boleh panggil kita punya chef-chef dan cikgu-cikgu ni untuk jadi kita punya tenaga pengajar dalam kita punya akademik. Kita sekarang ni ke arah step macam ni lah. Kita punya sekarang ni founder kita pun Kak Laila pun dah mula starting untuk bisnes balik masak makan on delivery. Okay, bagus tu. Semua dah orang kata kat, makan ni orang lagi nak makan. Permintaan tu setiap ada. Jadi ini satu bisnes yang baik juga. But orang Malaysia memang love food. Wah, okay. Lepas tu nak tanya juga Mamu tadi kata dah ada di Kaum Baru dan Sungai Ramal. Kaum Baru tu di mana? Area, location. Mungkin dekat ada dekat Kaum Baru ni dia dekat ni dekat food court Sulaiman Street food court. Sebelah dengan Uni KL, sebelah dengan benda ni betul-betul belakang ni Kui City Mall. Lepas tu Uni KL lah. Kui City Mall belakang. Dekat belakang tu betul-betul dekat dengan exit daripada orang kata apa untuk tempat parking kereta. Dekat sebelah tu ada DBK ada parking kereta, betul-betul sebelah tu ada satu food court. Oh, ada satu food court dalam tu. Ada nama ke apa, Mamu? Ada nama? Ada nama dia tu. Dia situ food court Sulaiman Street. Sulaiman Street. So, kedai Mamu tu nama food court Sulaiman Street? Kedai tu atas nama ni. Sebab kedai tu ada banner kita. Nasi Kandak Angka Botak. Nasi Kandak? Angka botak. Mamu ke botak? Itu botak. Sebab pakai tergolok. Tapi botak bukan sebarang botak. Botak virus satu Malaysia ni. Patutlah tadi ada komen yang botak apa dia kata kepala botak, saya ingat apa benda tadi kan. Jadi rabuk orang kata segan nak tunggu. Betul. Tak apa, ini jadi satu trademark pakai tengkolok juga. Okey, nak baca lagi tadi. Mak Jan, Ahmad Syamil kata bukan sekadar tak jadi. Ini metafora saja, betul. Sekarang ni dah satu platform yang baik juga untuk anda berbisnes dan mungkin boleh macam mana kan kita ada pasar Sabtu tu. Nur Izzuddin kata sedap macam mana pun laki tu masak untuk keluarga dia, dia tetap akan kalah dengan masakan mak dia. Betul ke tak? Betul. Itu saya betul, setuju. Betul, betul. Itu semua setuju. Saidina Abdul Rahman kata kalau boleh hentikan komen-komen mengecam yang keterlaluan seperti menghina tim dan juga makanan atau cara mereka. Ini macam mana? Komen-komen ada yang komen-komen yang negatif ada. Banyak. Komen-komen negatif. Okey, dia kalau dalam dari segi komen-komen yang orang kata mengecam makanan ni memang ada, dia ada. Setiap posting akan ada saja yang tidak berpuhati dengan posting tersebut. Itu kita memang ada. Maknanya kita tapi juga dari segi haters ni kita tak boleh nak stop 100%. You know me? Kita tak boleh stop 100%. Sebab dekat situ akan menimbulkan satu argument. Maksudnya dari segi masakan tu okey, dia katakan tak sedap. Tapi argue daripada opinion members lain mengatakan sedap. So kat situ akan argue, akan ada pandangan yang berbeza. Itu memang ada. Cuma dari segi bahasa, itu yang kita dari dulu Abang Din duk cakap lah. Dari segi penggunaan bahasa yang kita, Abang Din percaya orang Malaysia ni memang berbudi bahasa. Minta maklum dalam grup ni kita pelbagai kan. Kadang-kadang budak, anak-anak kita pun ada dalam grup. Jadi sebagai warga rakyat Malaysia, jadi penggunaan bahasa yang sopan, yang tidak orang kata keterlaluan dari segi kita. Mungkin Mamu ada nak tambah sikit lagi tu pasal. Kita punya konsep senang je ni. Kalau diorang, kalau mereka ni guna bahasa yang agak orang kata apa keterlaluan, yang kecam, orang kata sehingga orang kata menghina, kita punya tugas moderator dengan admin mudah je. Apa kita buat, kita akan buat 28 hari. Maksudnya dia tak boleh nak post, tak boleh nak komen, tak boleh nak post selama 28 hari. Kalau masih lagi kali kedua, sebab kita dalam grup ni kita boleh identify dia orang ni pernah diambil tindakan dalam grup ataupun tak. Kalau dah kenakan tindakan kali kedua pun buat juga, apa kita buat, kita tolak blok ada punya ID, itu je. Sebab kita nak jaga keharmonian kita punya grup, itu je. Yalah, itu takut je. Budak-budak tengok ke apa, budak-budak ada yang nak belajar masak. Ni kan rasa macam tak nak lah, dia semua kutuk lah apa semua, tak nak, tak boleh lah kan. Itu sebab kita buat penambahan dari segi moderator yang baru kita rekrut. Kita ambil
special case kita ambil daripada kalangan suri rumah. Okey, suri rumah. Yang di dalam kita punya group juga, dalam group makjan juga sebenarnya. Ya. Yeah. Ikut dia orang. Yes. Macam polis betul lah. Kita jaga polisi, kita kena jaga polisi dari segi ketertiban kita dalam grup lah. Kita jaga kan. Kadang-kadang ada benda-benda yang tak patut posting akan masuk. Jadi sebagai moderator, dia akan sentiasa peka dari segi posting-posting. Sebab kalau ikut daripada segi posting yang biasanya sharing dari segi live lah, banyak sharing dari segi live. Pertama meniaga, kemudian dari segi apa orang kata untuk cabutan bertuah yang biasa banyak share live. Jadi kat sini lepas ni kita tugas-tugas mood hanya akan decline setiap posting-posting live. Itu saja yang kita rekrut. Okay, baik. Okay, bukan satu yang mudah lah, Amy, nak menjaga 2 juta orang. Ya, betul. Macam lah nak jaga dia orang ni susah, tapi itulah kesungguhan Makjan tu. Kita bagi selut tabik spring lah kepada tim-tim Makjan ni. Okey, kita baca komen lagi ni. Nur Zarifah Muhammad Isa asal Met tu. Wah, nampak. Jawi pun saya boleh baca tau. Sebab terkolok punya aura tu. Saya Abdul Rahman, Makjan bukan nak berlawan dengan mana-mana grup. Raikan pendapat semua orang dan jaga bahasa bila komen. Betul, saya ni lah yang apa kata saya. Pali Zakaria kata, Mamu masakkan sempol ke piau. Ni dia pernah rasa ni. Wah, dia peminat setia Mamu ni, dia tak boleh lupa kari Mamu ni. Penang mai. Jadi Mamu akan ajar buat nasi kandar nanti tu, ada tarikh dah? Tarikh tu kita akan buat berkemungkinan saya tengok jadual saya ni, kita akan buat pada 26 hari bulan, 26 atau 27 hari bulan. 26 dan 27 maksudnya secara online. Kita akan buat kelas PJJ ni, saya akan buat lebih kurang dalam 13 resipi masakan nasi kandar. Okey. Maksudnya nasi sampailah ke lauk yang sampai ke ayam madu, daging masak hitam, buah kari macam mana kita nak buat dia punya rempah ni. Macam mana kita nak buat rempah dan kandak yang asli daripada asli Pulau Pinang. Macam mana kita nak buat. Jadi kita akan tunjukkan aja proses tu. Jadi kita akan buat dalam bentuk video dan juga step by step dalam bentuk gambar. Kita akan masukkan dalam kita punya group khas. Kita akan buat group khas ni untuk yang mana nak belajar buat nasi kandak secara PJJ. Jadi bila kita akan automatically dah ada dah. Semua menu-menu tu dalam tu, semua step-step resepi semua ada dalam tu. Jadi dia orang ikut follow je. Maksudnya kita kalau katakan 20 gram garam, 20 gram garam lah akan digunakan. Elmi, ingat lagi tak dulu yang first kita live dulu Abang Dia ada cerita yang duduk buat masak nasi kari, apa kari temoleh tu? Kari temoleh yang masak. Inilah orangnya. Di sebalik kita punya macam ni lah dia. Inilah sentuhan orang kata dari segi keserasian. Macam kita orang mancing, Mamu masak. Macam tu lah cerita dah. Tapi memang selalunya saya kena derah lah. Memang Mamu kena derah. Okay, jadi dah senang lah. Maksudnya orang ada package yang bayar kelas dengan Mamu, kelas masak tu, jadi dia dapat berapa-apa resipi. Jadi dia tu boleh ikut, senang. Dia follow. Kalau katakan ayam potong 10, dia potong 10. Kalau rempah ni dia katakan 200 gram. Kita akan buat dalam sudu, bukan dalam sudu. Kalau ikut kesukatan sudu ni, ada setengah orang ni sudu ni ada yang jenis membukit, ada yang jenis yang rata. Jadi kita buat dalam 1 gram. Bila buat dalam 1 gram ni, insyaAllah dia akan rasa sama je. Maksudnya orang kata silap-silap air bulan, sebab kita akan bagi bonus juga. Dalam kita akan ajak macam mana dia nak start bisnes daripada rumah, menjual produk makanan ni step by step. Macam mana proses daripada awal sampailah penyediaan makanan. Jadi kita akan ajak benda ni lebih detail lah. Bukan setakat kita nak masak untuk ahli keluarga je, tapi boleh digunakan dalam tujuan PKP ni. Ramai orang terkesan sekarang ni kan. Jadi mungkin boleh berniaga daripada rumah, mungkin boleh dapatkan sikit sumber pendapatan lah daripada aktiviti ni. Jadi
Macam mamu ni belajar daripada mana nak nasi kanak kita tahu Penang, tapi daripada mak ke daripada ayah ke macam mana? Oi, dia tak pernah cerita tu, dia tak pernah cerita kita. Nama dia. Dak 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 Emi, dia selalu kecoh ke Emi. Setiap kali bila kita suruh dia masak kat rumah Emi. Pace tu kita nak tahu macam mana tau. Pace tu. Tapi bila dia main rumah, pace dah siap dah. Memang kecoh Emi. Macam-macam Pai Bomamu ni pengasas masakan belajar daripada kecil lagi, daripada family, daripada mak Abang Mamu ni. Dia memang orang kata pandai masak. Dia buat, dia caterer, memang dia buat macam-macam masakan yang dekat orang kata kepada seluruh. Jadi kadang-kadang tu sebagai anak sulung kenalah tolong, kena potong bawang, kena blend tu, kena blend ni. Jadi daripada situ orang kata apa, kita dapat asas dia. Jadi orang kata kita letak bahan bawang putih, bawang merah, jadi apa? Kita bubuh rempah ni jadi apa? Tapi kita belajar. Tapi bagus satu Helmi, bila kita kawan dengan orang kaki tukang masak ni, kita pun jadi rajin ni. Serius. Oh, maksudnya apa ni selama ni bila tak pandai masak dah boleh jadi pandai masak jugalah. Boleh masak tapi taklah pandai sangat kan. Tapi bila bila kita dah bercampur dengan orang-orang yang pandai masak ni, secara tak langsung dia pun sharing tau. Macam mana nak bagi sedap, nak bagi pedas, nak kurangkan orang kata masin apa semua. Jadi dengan Mamu ni, biasanya Abang Din akan trigger sikit-sikit lah resipi dia. Memang tak dapat habis pun. Tak dapat habis, dia tak bagi, tak ada ya. Memang susah nak dapat. Dia kata, hamai makan, yang hanya kata dia banyak. Aku masak. Benda masak kita sedia, dia buat main paste je, main bubur ikan je. Aduh, jam kata. Okay, kita say hi lagi kepada yang yang komen ni, ramai juga komen ni. Okay, yang baru masuk boleh share kita punya live hari ni di FB Masak Apa Tak Jadi hari ni dan juga di FB Merama TV. Kerana ini satu revolusi baru kerana kita pun tahu kan dalam tempoh duduk kat rumah ni dah ramai juga terkesan macam Manu dan juga Abang kata ni. Jadi ini satu platform yang menarik, boleh kongsi ataupun share anda punya resipi setiap hari dan juga boleh iklankan di Pasar Sabtu di page Masak Apa Tak Jadi hari ni. Pasar Sabtu kita panggil eh? Pasar Sabtu Mat Jan. Pasar Sabtu Mat Jan dan juga ada kelam masak bersama Mama, apa dengan Mamu nanti, sangat-sangat menarik. Yeah. Okey, ini Ahmad Syamil kata, du ke Mina dulu, asam pedas telur mayo Mamu. Wah, Nolaila Dilaila. Asam pedas telur mayo, macam mana tu Mamu? Eh, macam? Telur mayo, telur ni, maksudnya Kak Laila ni, kadang-kadang dia ada buat kedai makan dekat nilai, MMA Corner dekat Nilai. Dia ada buat macam telur mayo. Memang sedap. Dengan mie udang kan. Mie udang dah memang power lah. Sebut nama pun dah terbayang-bayang ni. Kalau Helmi punya food court MMA Corner dengan Nilai, bolehlah singgah kedai kat Laila. Mie udang. Memang terbaik lah. Tapi makan-makan juga pasti Mi kena kena orang kata hati-hati bukan apa. Kadang-kadang penyakit ni sekarang ni macam-macam. Macam Abang Din pun dah sekarang darah tinggi dah, kejeman ni. Bukan apa, kita makan ni kadang-kadang. Bila tengok sedap kita makan je, betul. Kita kena ada macam pergi kedai Mamu kadang-kadang dia kata, Din, aku rasa hang ni makan lebih ni lah. Stok tak? Dia macam tu lah, dia remind dia lah. Tengok hari-hari duduk tiba nasi kandak tergedang tu. Takut hari-hari makan nasi kandak terkandak tepi katil. Okey, Anak Zuki pergi kata, assalamualaikum semua, selamat hari raya ni Fitri Mazhar Batin. Apa khabar semua hari raya dalam PKPB? Semua okey. Soalan, abang-abang, oh dia panggil dua-dua abang-abang ni. Sekarang kita semua dah hampir menghampiri kemenangan COVID-19. Apa saranan utama dari anda semua kepada rakyat Malaysia untuk adjust diri dengan new normal, maksudnya normal baru? Adakah sekarang ni saranan memang mencuburi bidang baru ni, masakan secara online ke macam mana? Mungkin salah satu begitu, tapi apa saranan lain? Okay, new normal eh. Kalau new normal ni sekarang ni, kalau ni normal ni sekarang macam apa yang kita buat sekarang? Daripada mula tercetusnya idea masak apa tak jadi hari ni. Maknanya kita sekarang ni belajar dari segi belajar memasak di atas talian. Maksudnya sekarang ni. On guide, kita posting masakan. Itu yang new normalnya sekarang ni. Maknanya orang tak perlu pergi jauh-jauh untuk dapatkan belajar cara masak lah. Maksudnya atas kita punya group, talian semua boleh, tak ada masalah. Itu yang new normalnya.
Dari segi perancangan untuk COVID pun kita biasanya untuk posting ya, posting daripada MKN pun kita ada juga. Kita biasa apa orang kata appreciate, menghargai frontliner yang bertumpu lumus memerangi COVID-19. Kami memang dari segi grup kami sentiasa menghargai jasa baik dia orang. Okay. Alright. Okay. Saya dah beramal kata Mak Jan tak nak keluarkan cenderamata ke macam t-shirt apron muka. Ah, ni satu idea menarik. Ah, kanak. Coming soon. Mak Jan. Coming soon. Yes, saya dah rapatkan. Coming soon. Dalam proses. Yeah, mesti. Mesti kena ada. Ah, itu memang kena ada cenderamata. Kita akan buat nanti. Bayangkanlah tiba-tiba kan dia boleh bagi ataupun family yang daripada luar negara kan, yang orang Malaysia daripada luar negara pakai apron duduk dekat Switzerland tengah masak. Belakang salji. Manjar boleh ke seluruh dunia tau. Wah, itu konok. Saya memang setuju sangat kalau ada cendera hati tu. Okay, Azlan active members Makjan official kelas banyak 1.9 juta untuk jangka masa 28 hari dan daily active member dari 900,000 hingga 1.5 juta sehari. Wang besar. Ini teamwork lah, teamwork. Memang teamwork. Memang yeah. tanpa teamwork kita, dari segi admin, daripada moderator, kita punya, boleh kata dalam kita punya team ni, semua mempunyai specialist bidang kemahiran masing-masing. Okay. Lepas tu Azlan kata akan dimasukkan Mak Jan akan mempunyai berapa tenaga pengajar. Yes, termasuklah model phone fotografi. Saidilah Abdul Rahman, betul cakap Abang Din, grup ni kalau boleh jadikan dia mesra keluarga, so jagalah bahasa. Betul, kita macam family semua kan. Mana tahu tiba-tiba kita ada orang, kita pergi sana boleh jumpa. Kena ada apa-apa jumpa pula kan. Soalan Anak Zulkifli, apa-apa lelaki masak, tapi adakah kaum lelaki boleh invent masakan baru selain masakan yang sedia ada? Maksudnya buat satu masakan baru. Lelaki boleh lah kan? Tahu. Contoh macam masakan yang invent baru ni. Restoran cheese panggil sebelum ni. Cheese panggil, panggil. Contoh macam kita nak invent menu-menu baru ni. Kita boleh buat sebenarnya. Macam contoh yang buat sebelum ni pizza kan. Pizza, kita tahu dough dia daripada asal daripada apa? Roti kan, betul? Daripada tepung. Betul. Tapi yang ini Abang Mu ubahkan kita punya pizza ni. Dough dia menggunakan daging 100% meatza. Dari topping pizza, tapi base dia adalah bukan roti, base dia adalah daging 100% meat. Yang ini dinamakan sebagai invent. Kemudian macam contoh kita buat macam restoran yang lama buat dulu dekat Cik Banjir, kita buat chicken chop twisties, chicken chop Milo. Chicken chop yang kita duk makan selalu kan, kita makan dengan black pepper sauce, dengan brown sauce semua tu kan. Ini kita buat chicken chop Milo, makan dengan belacan, sambal belacan. Orang buat benda tu. Tapi Elmi. Ya. Elmi, Mamu punya mixer memang mantap. Try lah. Ya eh. Boleh request dia ajak resipi tu. Tengok dia buat tak. Suruh dia buat live masak mixer. Ini. Kenak Mamu. Mixer. Oi, saya tak ada mixer, tapi saya ada kawan nama dia Lisa. Oi, dia lain macam. Eh macam. Okey. Ada lagi dia CDMN terbaik Mak Jan, banyak program nanti. Yes, terbaik. Saidah Rahman, Hilmi pun tak tahan dengan nama nasi Kanda dengan lauk-lauk Isra. Betul. Saya tu terliau. Saya rasa dah bayangkan. Kalau mahu macam mana dia masak nasi Kanda boleh terbayang, memang sedap. Terbaiklah Abang Din, dia tengok je dia makannya itu je. Saya tester. Tester saya. Tiap-tiap minggu. Dia rasa dulu. Betul. Saya seminggu sekali saya QC check dia. Tetap seminggu sekali saya akan pergi beli. Tengok rasa lari ke tak. Lepas tu kalau ada apa-apa saya akan bagi. Mamu, ni sikit kurang sikit.
Itu lagu guna kawan-kawan bila kita biasa. Okey, saya dah beramal kata jangan pendapatan melalui makanan. Betul, sekarang ni dah satu benda baru. Kalau duduk kat rumah tu macam-macam kita boleh buat dekat rumah sendiri. Macam kita dapur kat rumah tu dah macam kedai. Tak payah nak pergi kedai pun. Ahmad Syamil Abdullah offer rakan-rakan artis Jimmy untuk join live. Oh, Jimmy Shanley bukan saya. Anak. Ini pun jadi nama. Macam boleh jadi macam-macam Majan, Mak Jani lah apa. Nama saya pun jadi Jimmy dah sekarang. Yang penting tu. Nama glamour dalam masak kan? Jimmy. Wow, orang tak tahu. Ahmad Syamil lah. Boleh on masak live and share tip. Hihi. Rizwan Rahman. Mahmud Razman Faizal Sulaiman. Nasi goreng. Gila. Ada lagi tak? Tak sempat nak rasa lagi ni. Mahmud ni pelik-pelik. Kita rasa kan tadi. Mirza ada nasi goreng. Gila. Apa cerita tu? Macam mana jadi gila tu? Dia macam ni. Masa kita buat. Masa orang buat resoci banjir tu. Kita buat itu in water. Kemudian sebab waktu kita ada kat Sungai Rahman, lalu kita buat resipi baru. Nasi goreng yang orang kata nasi goreng biasa je kan? Tapi kita buat nasi goreng gila ni, dia ada macam-macam. Ada ayam, daging, udang, sotong, kambing, sosis, ikan. Semua dalam nasi tu. Tapi satu nasi tu boleh makan 2 orang hingga 3 orang boleh makan. Memang banyak tu. Tapi dia pedas dan banyak. Boleh makan ramai lah. Untuk 2-3 orang boleh makan. Itu salah satu favorite saya dengan rumah saya tu, Enemy. Nasi goreng gila. Ya. Sebab abang ni asyik cerita ni tester mamu saya. Saya nak dia jadi tester juga lah lepas ni. Tapi ya, jadi tester risiko lah. Risiko darah tinggi yo. Betul. Amat Syamil pula kita setiap minggu kita boleh on segment Retis and Majan. Betul. Ini satu platform menarik juga sebab ramai hati-hati sekarang pun memang dah terdedah pada masakan kan sekarang ni. Betul. Dah jadi macam paid review kan. Macam hari tu lah. Macam hari tu lah sebelum ni kita ada jemput Izzat tau. Izzat Lazim kan. Tapi memang supportive lah. Memang supporting lah Izzat ni. Sebab dia memang orang kata antara orang kata yang jiwa rakyat. Dia tak ada masalah. Dia nak menghiburkan member-member yang berada di rumah semasa musim PKP. Sebelum raya pun sempat pergi rumah dia. Rumah baru dia dekat mana? Sepang. Dekat F1 lah. Dekat area apa? Taman warisan lah. Taman warisan. Okay, nice, tapi nice. Wife dia, yang bagus dia, wife dia ni memang minat masak. Wife dia. Minat masak lah. Okay. Zaman sekarang ni, wife yang nak kena cek pandai masak ni kena dah. Pasal wife sekarang ni semuanya suka order online. Inilah platform dia kena belajar dekat Majan. Tengok macam mana kan? Yes. Ini dia go perform lah maknanya. Untuk orang kata dia orang belajar masak tanpa orang kata pergi ke mana-mana. Just online dengan kita dan tengok. Itu sebabnya orang kata kesilapan tu adalah merupakan satu kunci kejayaan. Daripada kesilapan memasak yang tak jadi tu, on progress, dia akan buat satu masakan yang menjadi dan orang kata antara yang terbaik dari terbaik yang ada. Betul. Ahmad Fauzi kata, bagus grup ni dari tak pandai masak jadi pandai masak. Yes. Ahmad Syamil Abdullah. Typo jadi J. Typo tak apa. Faham. Sebelah-sebelah H dengan J. Okey, tak apa. Rizwan Rahman, Mamu, PJJ Nasi Kandar, please. Ya, ada nanti. Jangan lupa update di page Masa Apa Tak Jadi, ada. Mamu akan ajak kelas. Nampak kedapat resipi-resipi eksklusif. Okey. Baik, okey nak cerita. Untuk kita pun sampai hujung rancangan ni juga kan? Sejak kita nak berjalan. Okey, mungkin boleh cerita pengalaman raya lah. Pengalaman masa kecil-kecil sendiri. Ada tak pernah terdedah nak buat kuih raya ke tengok mak raya ke saudara pun nak cuba pun tak jadi. Mamu dengan Abang Din. Kita kan kenaman. Masa kita cerita. Cerita dulu, Din. Din dulu. Aku cerita dulu lah. Cerita kalau buat kuih raya ni saya kat rumah saya paling suka merku mak saya buat. Merku. Raya merku. Merku. Saya orang Pelih ni. Jadi merku ni mak saya buat. Nampak sampai biasa tau. Tak ada apa. Dulu dia bubuh dalam tin nestum. Bila masak, saya akan pelari satu tin. Lepas tu, bila dah habis lah, saya hantar balik satu tin. Satu tin tu saya boleh makan tengok TV habis tau. Dia cakap raya lah ni.
Tapi mak saya buat murku memang sedap. Rasa masin dia tu sedap. Mak tapi ayat ilmu, tangan mak. Ilmu terdapat tak? Ilmu terdapat? Ilmu tu tolong tolong ni je lah. Apa, aku, apa, apa dia pakai apa yang terbaga tu dulu kan? Ya, ya. Kali tu kan? Itu je lah. Yalah, ya. Mamu dah mamu? Mamu? Macam mamu pula kalau masakan mak ni, masakan raya ni memang orang suka mak buat, buat laksa. Laksa? Laksa Penang. Kemudian kalau dia punya ni, mak orang buat ni, dia punya apa? Biskut tak nanas dengan satu lagi crystal ball. Oi, dah macam. Ini orang putih pula. Tadi kita buat ni. Christmas. Mamu mamu international eh. Tapi kalau kalau macam mak untuk saya pula, saya suka dia masak ni asam pedas. Asam pedas Johor dengan satu lagi kuih raya makmur. Kuih raya tu kan. Yang itu memang favorite saya. Kalau saya balik Johor ya, mesti mak mentua akan buat lah khas untuk saya makan. Rasa Johor, rasa Johor. Saya bukan rasa Johor. Orang rumah saya orang Johor. Tapi dia rasa Penang. Dia maksudnya, maksudnya bila kamu kan duduk Penang. Tapi bila pergi Johor rumah tu, bila ada menu-menu macam laksa Johor, seronok lah sikit makan. Adalah dia punya pertukaran dia. Budaya. Kita ada pertukaran, nah, pertukaran, pertukaran budaya. Budaya makanan. Ya, asyik nasi kandang dia kecil. Lemah juga. Sebab tu yang kamu buat baru ni ada dalam video dekat YouTube. Sebab kita ada YouTube channel kita sendiri. Kita jadi hari ni channel. Kita dah ada sekarang. Kita punya YouTube channel Jadi YouTube channel ni sekejap saya bagikan dia punya link kalau kata boleh kat sini. Saya bagi link. Channel kita ni kita bagi dekat ni lah. Kita bagi dekat bahagian komen ni. Okay, kalau boleh kita bagi kat komen mana. Tak apalah siapa-siapa nanti dia boleh bagi kat komen. Jadi Umu ada tunjukkan macam mana nak apa, buat. Apa dia punya nama? Nama YouTube dia. YouTube dia Masak Apa Tak Jadi Hari Ni Official Channel. Masak apa tak jadi? Masak apa tak jadi hari ni ya, bukan ini, hari ni. Bukan ini. Hari ni. Ini. NI ya, hari ni. Official channel. Buat okay, macam ni kita tengah tambahkan lah. Kita tengah tambahkan video-video kita dari semasa-semasa. Ni aku mudah bagi kat dalam kita punya ni. Ada bahagian yang live comment ni. Ada kat bawah tu kita punya link link YouTube. Boleh tengok kat situ. Jadi kat situ buatkan macam mana nak buat nasi biryani ala-ala Johor. Nasi biryani kambing. Gunakan rempah biryani Johor. Biryani gap. Tak tahan. Mu hadut sebut aku tengok Helmi dah tak tahan dah. Dia kena main kat tu. Kena basak oi dah. Saya cepat bayang macam mana nasi berani Johor sebab kita pernah tengok dia tekstur makanan dia dengan Cuba tengok macam mana kita punya ni lah untuk buat nasi biryani tu. Ya, itu saya kata bukan saja saya yang terlibat tapi sebenarnya orang-orang kat sini pun dia tak nampak aja. Tengok saya dila ke siapa-siapa di zon, dia mesti sebenarnya sama macam saya. Macam tu kan, tapi dia penuh ataupun subscribe masa apa tak jadi hari ni di YouTube tu tengok masakan-masakan yang lagi mantap. Okey, ni ada di zon ramai kata, ha Bang Din, ajaklah buat burku. Ya, pandai ni dia macam mana. Cerita dia. Makan apa dia cerita apa dia? Mak saya ni cikgu kemas dulu. Cikgu kemas ni biasanya dengan masakan. Okey. Jadi diorang ni ada cikgu kemas yang mengajar masak kan. Jadi ada buku. Jadi mak saya raja buat buku. Jadi ada resipi tu semua ada insya-Allah. Tapi paling nak tunggu ni mamu akan buat asam pedas ikan gemang. Semalam bagi ikan kat dia. Jadi kita nak tengok dia buat video. Apa nama video YouTube lah, YouTube official. Kita akan masuk dalam YouTube nanti lah. Kita punya proses step by step A to Z macam mana nak buat asam pedas Johor. Itu yang paling best. Baik, okey ni saya dila kata apa makanan kesukaan Hilmi masa raya. Saya semestinya rendang lah. Rendang apa saja, rendang tok, rendang yang mana kuning-kuning sikit, merah ke, apa-apa jadi rendang. Kalau pernah ada saya memang
Bolehlah. Saya Rahman, saya Raya ni goreng kopok keping je masuk balang. Boleh apa satu tak, takut tak jadi. Jadilah. Okey. Itu Rahman, Cikgu Kemal. Tahu sangat sebab kecil-kecil dulu kat kampung, kaum ibu akan belajar masak dengan Cikgu Kemal. Antara momen itu. Okey, baik. Okey, kita dah sampai pukul tengah. Mungkin ucapan raya terakhir daripada Mambu dan juga Abang Min. Okey. Saya sebagai seorang admin daripada Masak Apa Tak Jadi hari ini berserta dengan moderator-moderator yang lain ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua member-members yang berada lebih kurang dalam 1.9 juta. Kami mengucapkan sekiranya ada kesilapan kami dalam mentadbir grup ini, jadi saya mohon maaf sepenuh hati. Okey. Dan Mamu pula. Mamu pula. Saya dah ucapkan selamat hari raya kepada semua ahli grup Mak Jan, dan juga terima kasih kepada Helmi dan juga pihak bernama. Selamat hari raya kerana panggil kami lagi dalam kita punya sesi live ni. Apa yang kita harapkan kepada semua grup dalam hari raya ni, jagalah diri elok-elok, jangan pergi merayak rumah teratas, pergi rumah-rumah ni, sebab kita masih lagi dalam PKP ni, masih kena berhati-hati sebab kita kena menang dalam untuk membasmi COVID-19 ni. Jadi kita jaga kesihatan diri dan kebersihan diri, dan pastikan kalau masak tu gunakanlah bahan-bahan yang betul-betul bersih dan juga segar. Jadi orang kena jaga diri kita sekarang ni. Tak ada orang lain yang boleh jaga. Tak, kita dah jaga. Okey. Macam daripada saya sendiri pun, saya harapkan yang ada live hari ini pun boleh tolong share. Sebab kita, ini satu kerjasama yang baik juga Kerjasama yang baik dengan page MV Masa Apa Tak Jadi hari ini dengan MV Brahma TV, sebab Brahma TV. Tapi Helmi ni dia tahu perkembangan sebab dia friend dengan Bandir ni. Dia tahu apa yang baru, dia tahu. Saya tahu. Itu yang kita nak turun padang juga, nak tengok apakah sisi kehidupan rakyat kita ni, masyarakat kita. Betul. Ni. Dekat dengan Brahma TV supaya dapat tahu perkembangan, dan juga utamanya page masyarakat kecil di Malaysia. Apa tak jadi hari ni? Wow. Okey. Jerit-jerit bukan saja-saja nak makan free, nasi kandak ni memang. Boleh tu, lepas habis PKPB ni insyaAllah boleh. Tak ada masalah. Okay, terima kasih semua. Okay, Abang Din dan juga Abang Mamu kita hari ni. Okay, terima kasih. Sama kita ini live. Dan kita akan jumpa lagi insyaAllah. Apapun terbaik. Okay, dan juga jangan lupa semua untuk follow dan share. Ini yang okay, terima kasih Almi. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Basah tak jadi. Yeah, thank you. Alright. Yeah. Kesilapan satu kejayaan. Hari ini kita pasal kesilapan dan kejayaan ni, sesuatu yang boleh kita buat sebenarnya. Memang kita perlu buat silap dulu untuk kita tahu kesilapan kita, untuk menjadikan satu momentum yang baru kepada orang-orang ke Oman yang mungkin selama ni tak pernah terdedah dengan masakan. Dah boleh dah beli kuali, ada juga hadiah macam-macam cerita kepada ibu dia sendiri kan. Benda-benda ni satu benda yang bagi saya sentimental value lah, yang seronok bila kita dengar bila satu keluarga, semua orang yang ada, budak-budak ke anak-anak kecil pun yang duduk rumah sekarang, tak pergi ke sekolah, tak pergi ke universiti, sekarang duduk rumah belajar, boleh tolong keluarga dengan masak, boleh masuk page Masak Apa Tak Jadi hari ni. Bukan sekadar masak je sebenarnya, itu simbolik je, daripada tak jadi kasih jadilah, okay? Dah jadi, kasih saya makan, tapi saya rasa sikit. Takut nanti dah tinggi pula kata benda tadi kan. Okay, kita jumpa lagi. Thank you very much. Jangan lupa follow FB Bernama TV dan juga follow FB Masa Apa Tak Jadi hari ini, dan juga official FB di Masa Apa Tak Jadi. Kita jumpa lagi. Bye. Peace and out. Hilmi Ashley sign off. Bye.